Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah config Best Moments untuk Keycam Nikita versi 2.0. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya ya, Keycam Nikita 2.0. Buat kalian yang sudah punya, kalian cukup download config-nya saja. Oke, di sini saya asumsikan kalian sudah punya Keycam Nikita 2.0. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting, kemudian ke bawah konfigurasi, kemudian kita save, lalu save. Ini untuk membuat folder Keycam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan download config-nya, link-nya di Mediafire ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Setelah di ekstrak akan terdapat 6 config dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, YUV, dan juga default atau auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Serta nanti akan saya sertakan config AUX dan non-AUX ya. Config AUX buat HP yang support ultrawide, sedangkan untuk non-AUX buat HP yang hanya support kamera utama. Oke, selanjutnya kalau sudah silakan di copy config-nya ke penyimpanan internal, lalu cari folder Keycam, kemudian config 7 dan kita paste di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya silahkan buka lagi Keycam-nya, kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini, lalu pilih config-nya Best Moments, kemudian kita restore. Oke, sampai di sini untuk proses restore config-nya sudah sukses. Dan fitur-fiturnya di config ini seperti biasa, di sini ada AUX lens ya, ada ultrawide dan juga lensa utama. Jadi yang gambar pohon 3 ini untuk ultrawide, lalu pohon 1 ini untuk kamera utama. Kemudian di sini tidak ketinggalan pula fitur manual fokus ya, yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Nanti langsung kita praktekkan saja. Dan fitur-fiturnya seperti biasa, di sini ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi, lalu ada mode potret, kemudian kamera video ya, semuanya work. Kemudian di mode lainnya ada panorama, photosphere, slow motion, timelapse, dan juga playground. Khusus untuk playground ini dia tidak include ya, jadi kalian harus download dan install secara terpisah. Untuk caranya ada di deskripsi. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama saya akan mencoba di malam hari terlebih dahulu ya. Kondisi pada saat pengambilan gambar cukup gelap seperti yang terlihat di layar. Dan ini sekitar pukul 1 dini hari.
Yang pertama kita coba mode malam astrofotografi terlebih dahulu. Kita gunakan 8 detik saja ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian automatic white balance-nya on. Pastikan untuk astrofotografi selalu gunakan tripod untuk hasil yang terbaik. Oke, time-nya cukup lama ya, hampir 3 menit. Padahal ini saya menggunakan yang paling rendah, yaitu hanya 8 detik. Karena memang di sini kondisinya sangat gelap sekali dan sudah mulai terlihat hasilnya. Cukup natural ya, untuk warnanya pas, tidak over. Ini untuk AWB on. Kalau kalian mau lebih berwarna lagi, lebih gonjreng, kalian bisa off-kan AWB-nya. Oke, langsung kita stop biar tidak terlalu lama. Ketika di stop dia akan force close seperti ini, tapi nggak masalah, untuk hasilnya masih tetap tersimpan dan seperti inilah hasilnya. Oke, hasilnya bagus ya teman-teman. Detailnya dapat. Sayang sekali di sini kondisinya habis hujan ya. Untuk gentengnya itu masih basah, jadi tidak kelihatan bintang sama sekali. Sebetulnya saya mau foto Milky Way, namun untuk cuacanya tidak memungkinkan. Selanjutnya, coba astronya kita off-kan. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Ini mode malam biasa tanpa astrofotografi. Agak gelap ya, teman-teman. Namun lebih natural. Sekarang untuk perbandingan, saya akan mencoba kamera bawaan ya. Sama-sama mode malam. Ini kamera bawaan dari Redmi Note 10. Oke, kita coba lihat hasilnya. Dan seperti ini. Ini untuk kamera bawaan ya. Seperti ini teman-teman perbandingannya. Ini Gcam mode malam biasa, kemudian ini mode astrofotografi AWB on, dan ini untuk AWB off ya. Ketika AWB di off kan dia lebih konjreng ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan uji coba di siang hari. Cuaca di sini cukup panas ya. Ini AWB on, kita coba lihat hasilnya. Dan seperti ini. Ini untuk AWB on. Kemudian ini AWB off. Selanjutnya ultra wide ya. Ini untuk mode ultra wide. Sekali lagi, untuk mode ultra wide ini khusus buat HP yang ada lensa ultra wide-nya. Kalau HP kalian nggak ada lensa ultra wide, saya sarankan gunakan yang config non aux ya. Dan ini perbedaan antara AWB off dan on ya. Selanjutnya, percobaan untuk objek orang. Ya, seperti ini. Untuk warna kulit tidak over ya. Seperti ini, teman-teman. Untuk kamera depan juga aman ya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, pengetesan untuk objek makro. Ini menggunakan fokus otomatis terlebih dahulu. Fokus auto ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman.
Mantap. Kemudian ini untuk fokus manual. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.